Yo, what's up guys, welcome back to channel Farah Putler. Pada video kali saya bakal ngebocorin Elipas terbaru kayak di bulan 2020 di bulan Februari 2020 guys. Nah, yang di bulan Januari 2020 saya sudah infoin. Kalian bisa aja cek videonya di link deskripsi ya. Oke, langsung saja ya guys. Saya kasih tahu ya guys bocorannya. Nah, langsung let's go ya guys. Nah, sebelum saya kasih tahu, jangan lupa kalian klik tombol like, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar setiap aku upload video tentang bocoran, kalian yang lebih tahu duluan guys. Oke, langsung saja let's go. Oke guys, jadi inilah bocoran Elipas bulan Februari ya guys 2020. Nah, bertema hip hop ya guys. Menurut saya cukup keren. Nah, dan ini skin bajunya ya guys, skin baju yang pertama di Elipasnya yang bayar ya guys, bukan yang gratis. Nah, ini cukup keren ya guys. Ini baju yang cewek ya guys. Oke, ini yang berbayar. Oke, nah Elipas itu harga 500 diamond doang, kan sudah mendapatkan semua isi Elipasnya dengan menjalankan misi-misi Elipasnya guys. Untuk mengumpulkan badge sampai 225 kalian bisa mendapatkan semuanya isi Elipasnya guys, itu Groza, skin senjata ya, skin parasut, skin avatar, emote, evolution stone, bundle dan lain-lainnya. Dan ini skin ceweknya ya guys ya. Nah, dan ini avatarnya ya guys ya. Avatarnya cukup keren sih guys. Sambung lah dengan tema hip hop ya guys. Oke, ini avatar yang gratisan ya guys, yang di free pass. Dan ini skin ya guys, skin senjata ya, yaitu Groza. Saya jarang-jarang ya guys Elipas skin senjata itu Groza, itu jarang-jarang banget ya guys. Ini Elipas ini bakal ada skin Groza ya guys. Seperti kalian tahu, Elipas hip hop itu sudah ada di Elipas season 2. Nah, bakal rilis lagi Elipasnya yang tema hip hop, tapi ini berbeda ya guys bajunya. Yang di season 2 tuh baju warna merah kalau nggak salah ya, ini warna ungu. Mantap ya, mantap. Lanjut lagi, let's go. Nah, dan ini skin parasutnya ya, parasut Elipasnya ya, cukup saya main keren ya. Skin parasut pertama yang bayar ya guys. Oke, yang Elipasnya tuh ya. Nah, dan ini background avatarnya, dan ini baju yang gratisannya. Oh, baju yang gratisannya yang cowoknya ya guys. Rasanya dengan yang ini guys, baju gratisannya ya guys, yang cowok. Mantep ya, mantep. Daripada yang tadi tuh. Oke. Okay. Nah, oke okay ya. Ini baju gratisannya, keren-keren gila, super duper keren, very ultra keren. Oke okay ya tuh. Nah, dan ini avatarnya. Nah, dan ini avatarnya yang kedua ya guys, itu avatar yang kedua. Menurut saya juga mantep ya guys ya. Kurang bagus. Nah, dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu adalah skin ceweknya ya guys. Skin ceweknya mantep ya. Skin eksklusifnya Elipasnya ya guys. Ini skin Elipas yang ceweknya. Menurut saya sih lumayan keren sih guys ya. Kalian bisa lihat. Buset tuh kacamatanya mantep. Nah, saya lebih suka tuh masker sama kacamatanya ya guys, sama rambutnya juga, rambutnya maskernya mantep tuh guys. Tapi masker sama kacamata tidak bisa dipisah ya guys, masker sama kacamata tuh tidak bisa dipisah. Oke, menurut saya sih lumayan bagus ya, saya bakal beli kali Elipasnya ini yang ini. Skin senjatanya Plontar bos. Mantep sih ini, jarang banget Elipas yang skin senjata tuh Plontar tuh jarang banget ya. Mantep ini Plontarnya. Tapi nggak nambah saat apapun ya, biasa juga Elipas mah. Dan ini emote ya guys, emote split ya guys.
Terus emot speed, mantap lah mantap. Nah ini emo, emot lagi ini baju yang gratisannya ya. Mantap ya mantap, lumayan lah mantap. Bagus bagus. Nah dan ini backgroundnya ya guys, background avatarnya yang keberapa nih guys? Tahu udah banyak banget dah hadiahnya dah. Oke, ya lumayan lah, lumayan bagus sih ini, bagus banget sih backgroundnya. Lanjut. Nah dan ini skateboardnya, skateboardnya kayak papan DJ bos. Surfboard yang turun tuh kepake surfboard ya. Subboard yang ke satu. Oke lanjut, let's go. Oke ya, tuh saya sudah ituin. Nah kita lanjut ke avatar ya guys. Avatarnya tuh avatar apa tuh guys? Aku rasa suka saya. Lanjut. Dan inilah loot boxnya guys. Kalau kita kill orang, kita loot boxnya seperti ini ya guys. Oke, main sih jago. Mantap-mantap juga, mantap-mantap. Ini peralatan DJ-DJ sih. Kayak peralatan DJ-DJ-nya, kayak koper gitu. Lanjut. Oke, tuh ya. Nah. Oke, dan ini subboard yang kedua. Subboard yang kedua tuh keren juga. Kerenan yang subboard kedua, guys. Kerenan. Iya, sama aja lah. Tadi subboard yang pertama. Itu warna apa? Berapa tadi? Warna biru kalau nggak salah ya. Nah ini kalau warna merah nih guys, lumayan lah lumayan. Nah dan ini evolution stone, dan ini tasnya buset tasnya guys, ini tas level 2 nya ya, buset. Ini tas level 1 nya, tas level 2, tas level 3. Bentar, ini saya baru lihat ini pas yang paling lengkap hadiahnya. Ada emot, ada support, ada skin senjata, ada skin bundle 2 ya, pasti itu ada evolution stone, emot, ada tasnya juga lagi, tasnya berubah gitu. Ini elite pass yang paling lengkap daripada sebelumnya. Ada magic fragment juga. Oke, ini yang elite pass paling lengkap yang baru saya lihat ya. Lanjut lagi. Oke, nah dan ini tas yang tergratisannya terakhir ya. Ya ini biasa aja. Nah, ini yang baru yang saya tunggu-tunggu. Dan ini skin cowoknya bagus banget ya guys, skin cowoknya bagus banget. Nah, skin cowoknya ini ya tema hip hop ya guys ya. Mantap banget sih, bagusnya skin cowoknya sih daripada skin ceweknya. Nah, ini mantap banget dari ujung rambut sampai pai ujung kaki. Mantap ya. Oke, mantap lah, is the best kayak the best. Oke ya, tuh mantap tuh, udah saya ituin ya. Ini rambutnya saya zoom ya. Tuh rambutnya. Ini bajunya ya, tuh bajunya seperti frontal ya. Ini celananya dan ini sepatunya ya. Oke, ini tampilan awalnya lagi. Tampilan ini awalnya juga bagus ya, ini bagus. Oke, bagus lah guys lepas ini. Oke, saya keren. Ini saya mobil guys lepasnya seharga 500 diamond doang. Oke, mantep lah. Saya bakal beli lah guys ya. Oke ya, mungkin segini saja infonya ya. Oke. Nah, jadi itulah ya guys ya. Bocorannya. Kalian sudah melihatnya. Ya. Menurut saya sih cukup bagus ya guys, bagus banget elite passnya. Saya akan membeli elite passnya ya. Oke, itu bagus banget elite passnya. Oke, bagus banget ya guys, super duper bagus banget. Nah, bagus banget. Nah, saya bakal beli elite passnya itu kalau sudah rilis ya guys. Saya mungkin 500 diamond saja kali, atau pre-order, ya. Tahu lah. Insya Allah pre-order ya. Oke ya, yang mau itu komplit banget elite passnya. Ada tasnya juga, ada emote juga, ada apa, magic fragment. Biasanya kan kalau ada magic fragment kan ada emote tapi nggak ada tas ya. Nih seperti ini, ada emote tapi nggak ada tas. Atau kalau ada magic fragment ada tas tapi nggak ada emote ya. Nah gitu ya, yang kayak waktu kemarin itu. Nah, menurut saya sih bagus ini pas sama hip hopnya. Wow, lumayan ya guys, bagus. Ya, mungkin segini saja ya info updatean elpasnya.
Oke, dirilis pada Februari 2020. Oke, tunggu saja. Oke. Jangan lupa kalian klik tombol like, klik tombol subscribe ya. Oke, di subscribe dan nyalain juga lonceng dan notifikasinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.